Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh blak-blakan menyemprot para buzzer yang dipelihara dan dibayar untuk menghina orang. Pernyataan Surya Paloh soal para buzzer yang dipelihara dan dibayar untuk menghina itu viral di berbagai platform media sosial. Seperti dikutip dari akun Twitter @abuwaras yang menggugah video TikTok @partainasdem dengan judul viral Surya Paloh geram karena negeri ini sudah dikuasai para buzzer yang merasa tak pernah salah. Lebih lanjut dalam video itu, Surya Paloh juga tak memungkiri para buzzer ini hadir hanya untuk menghina orang lewat kemajuan teknologi yang dimiliki. Selanjutnya, Surya Paloh secara menohok menyebut para buzzer ini bekerja untuk menyerang dan menyalahkan orang. Kita memerlukan konsistensi yang harus dimulai oleh para elit-elit bangsa ini. Dan konsistensi itu harus berwujud dengan sikap keteladanan. Ya, ya, perilaku ya. Yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Ya. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Ya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita. Yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhiri. Ini hanya bikin negeri ini untuk kita hadapi dengan pesimisme satu sama lain. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.